kita kedatangan mixer 65 jutaan Midas M32 Live. Kebetulan sudah dipesan orang juga ya. Jadi sekarang kita buka untuk M32. Penasaran juga kita nih. Kartu garansinya seiplit. Kecil banget. Ada tas ya. Buat tutup ke mixernya nih. Mantul. Oke, kita buka dulu. Yuk. Ini dibungkus rapi. Oke, ini adalah penampakan mixer M32. Dia ada softtek nih. Gila. Mantul. Ini ngoperasiin gimana ya? Belum pernah pegang mixer Midas soalnya. Alus bener. 65 juta memang enggak bohong. Kita lihat guys, tampilan pertama seperti ini ya. Ini bukan touchscreen ya. Oke, jadi masih manual, teman-teman tinggal geser ya. Oke, di sini untuk di mic line ada konfigurasi gate ya, noise gate. Ini apa lagi? Ini bisa atur untuk threshold-nya juga, ini equalizer-nya. Ini efek send, ini main out seperti ini. Teman-teman juga bisa atur ya. Jadi di bagian tombol knob yang di sini, ini gain. Ya, di sini convert untuk preamp. Ini dynamic, ini gate, apalagi ini equalizer. Ini equalizernya tinggal dibuka tok ini. Tinggal diputer-puter tok. Ini width frekuensi ya. Ini banyak yang kita belum pelajari karena saya juga pertama kali pegang Midas nih. Ini mode untuk PQ atau high cut low cut, teman-teman juga bisa diatur di sini. Mode-modenya di sini. Gitu ya. Again. Di sini ada tombol high, ini high mid, low. Terus boost send, boost itu biasanya group ya. Untuk grupnya ada 8. Untuk federnya di sini. Tapi di sini ada boost 9 sampai 12 sama boost 13 sampai 16. Terus bisa ada port USB recorder. Dan ini juga ada tombol-tombol, teman-teman bisa atur dari sini. Ada menu meter, routing, setup, library, efek, mute group. Apa nih? Utility apa tuh? Terus untuk ada lagi monitor knob. Oke. Phone level buat headphone. Ini talk level. Oke, sekarang kita bunyikan aja untuk suara musiknya ya. Di sini teman-teman bisa tekan untuk input nomor 17 sampai 32. Aux inputnya. Boost masternya. Warnanya berubah-ubah ini. Nah, namanya juga mixer digital ya. Untuk federnya bisa naik turun sendiri. Kita bunyikan untuk suara musiknya. Kalau nyalain musik, saya tahu nih. Ini main tetap kita naikin. Oke, musik kita masuk ke belakang ya di nomor 5 dan 6. Di aux in yang di sini kita tekan. Kita turunin dulu. Kita mainkan yang di nomor 5 dan 6. Yang di sini ya, 5 dan 6 ya. Naikin lagi. Sinyal kan sudah masuk. Speaker belum saya colok. Lupa saya.
Oke, nyalakan ya speaker udah kita colok. Naikin nomor 5 dan 6. Salah atur tadi kita. Masuk ke sini. 5, 6. Ini yang aturannya. Biasanya kalau kita ngatur grafik kan pakai touchscreen ya. Ini kita pakai knob aja. Agak aneh juga sih. Ini hanya pemula ya, pemulaan ya, karena kan saya juga masih belajar untuk mengoperasin mixer digital dari Midas. Kita coba atur lagi high mid low nya. Gampang-gampang susah ya. Yang penting kita cuma ngingetnya aja gitu ya. Suaranya juga mantul. Wes, karena saya nggak bisa reviewnya banyak ya, jadi saya tutup aja untuk video kali ini untuk review mixer Midas 32 channel. Dan juga untuk langganan saya juga beli DL32 buat sambungan untuk Midas ini. Jadi total bisa 64 channel untuk outputnya ya. Nah, outputnya diambil dari belakang menggunakan kabel CAT. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen di bawah. Untuk harga, yang pasti untuk mixer ini 60 jutaan ya. Jadi nggak mungkin saya nge-stop di toko. Yang pasti ini inden untuk barangnya. Untuk harganya 65 juta, Midas 32. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki ya. Amin. Akhirnya saya Kohendra. Thanks for watching.